Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi Rasulillah al ajmain. Alhamdulillah para sahabat terindah sekalian di mana kita semua berada pada kesempatan kali ini kita masih sehat wal afiat alhamdulillah. Meskipun di luar sana kasus pandemi COVID kian merajalela, kian menjadi jadi dan insya Allah kita semua selalu bisa menjaga kesehatan dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Terlebih lagi saat ini terjadi sebuah fenomena, terjadi sebuah fenomena yang baru yaitu satu virus dengan Varian baru dengan ala rasa delta India, dan insya Allah kita selalu sehat semua. Alhamdulillah, oke. Pada video kali ini, saya berusaha untuk menyampaikan, "unek-unek saya khusus saya tujukan ini sebagai sebuah surat terbuka untuk Bung M. Kodari Indo Barometer yang..." Merilis sebuah berita tentang komunitas Pro Jokowi dan Prabowo untuk maju di periode pemilihan tahun 2024 nanti, pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini beliau menyatakan bahwa pasangan. Jokowi dan Prabowo ini merupakan suatu pasangan yang sangat ideal Merupakan suatu pasangan yang dianggap mampu nanti menenteramkan friksi-friksi atau menentam, menenteramkan pembelahan-pembelahan yang saat ini terjadi di masyarakat dan untuk semua itu yang paling utama perlu disam, saya sampaikan di sini adalah bahwa M. Kodari sebagai Direktur Eksekutif Indobarometer ya, memang melalui survei-surveinya mungkin Anda bisa dinyatakan sangat mumpuni. Tetapi untuk yang kali ini meskipun komunitas Jokowi Prabowo untuk maju pada Pilpres 2024 nanti ini merupakan suatu kesalahan yang sangat besar yang Anda dan tim Anda mungkin akan atau telah Anda lakukan saat ini dengan membentuk komunitas Jokowi Prabowo menyandingkan Jokowi sebagai presiden dan Prabowo sebagai wakil presidennya pada periode pemilu 2024 nanti dan ini secara akademis secara pribadi saya menyatakan Anda melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar. Karena Anda seorang intelektual yang tergolong masih muda juga, seharusnya Anda jeli untuk melihat bahwa meskipun itu suatu permintaan atau berdasarkan survei yang Anda lakukan, tapi survei yang Anda lakukan itu jika menyandingkan Jokowi untuk tetap menjadi presiden ini telah melanggar undang-undang dasar 1945 yang telah diamandemen pada amandemen 1 2 3 dan 4. Artinya hasil daripada undang-undang dasar 1945 yang telah diamandemen tersebut menyatakan bahwa Presiden Jokowi itu tidak bisa maju untuk periode 2024 ke depan sebagai presiden karena dia telah memberi mendapatkan peluang untuk menjadi presiden selama dua periode sebelumnya artinya apapun survei yang anda lakukan apapun kehendak daripada masyarakat kalau memang itu benar-benar kehendak dari masyarakat dalam tanda kutip dalam pikiran saya tetap kehendak masyarakat dalam tanda kutip ini tetap Nalar akademis Anda seharusnya menyampaikan bahwa Jokowi tidak bisa maju lagi pada periode pemilihan 2024-2029 ke depan karena beliau telah dua kali secara berturut-turut menjadi presiden Republik Indonesia. Semoga Bung Kodari juga turut menyaksikan channel terindah Suyadina ini. Senin di sini akan saya bacakan pasal 7 Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen 1, 2, 3 dan 4. Seperti ini, saya harap Bung Kodari beserta kru di Indo Barometer turut mendengarkan surat terindah dari saya ini kepada Bung Kodari khususnya. Pasal 7. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya, lima tahun pertama terpilih melaksanakan sebagai presiden dan wakil presiden. Lima tahun kedua, seandainya dipilih lagi, dipersilakan. Artinya, hanya ada dua periode, tidak ada maju pada tiga periode. Meskipun survei yang Indobarometer lakukan, sebagian masyarakat menyatakan atau menginginkan pro Jokowi menjadi presiden lagi Nalar akademis Anda seharusnya menyampaikan narasinya bahwa kehendak rakyat yang seperti itu tidak dibenarkan oleh undang-undang Karena Jokowi hanya boleh menjadi presiden dua periode saja Di samping Didampingi oleh siapapun dia tidak bisa menjadi presiden Dan kalau dari tim baru Indobarometer dan juga menyatakan sebagai komunitas Jokowi Prabowo tahun 2024 ini dibentuk dan memaksakan ciri mereka untuk mengajukan Jokowi sebagai presiden lagi artinya Anda telah dengan sengaja atau dengan sadar untuk melanggar undang-undang dasar 1945 pasal 7 khususnya yang memaksakan Jokowi untuk menjadi presiden lagi pada periode yang ketiga begitu saya juga bangsa Indonesia putra Indonesia dan saya secara jujur dan secara gamblang tidak pernah menyatakan atau mendukung Presiden Jokowi untuk mencalonkan diri menjadi Presiden pada periode yang ketiga karena nalar akademi saya bahwa nalar saya menyatakan bahwa itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dengan apapun alasannya. dengan apapun alasannya Pak Jokowi tidak diperbolehkan maju lagi menjadi presiden meskipun didampingi oleh Prabowo yang dengan alasan terindah M Kodari Direktur Eksekutif Indobarometer menyatakan bahwa kedua pasangan ini pada periode pemilihan umum 2019 yang lalu telah menciptakan Perpecahan-perpecahan di kalangan masyarakat, maka dengan alasan itulah mereka kembali ingin mendukung Jokowi sebagai presiden dan Prabowo sebagai wakilnya, dengan alasan keduanya bisa menyatukan masyarakat kembali. Dan untuk alasan yang seperti ini, saya kembali mem mempertentangkannya karena saat ini. Keduanya itu tidak mencerminkan pertentangan lagi. Mereka telah bersatu, dan kalau Anda masih berpikir bahwa rakyat Indonesia itu berpecah karena mereka berdua, berarti nalar Anda tidak melekat kepada nalar NKRI atau rakyat Indonesia secara keseluruhan. Kita di masyarakat tidak merasakan ada pertentangan lagi. Kalau itu alasannya juga, saya sebagai rakyat Indonesia tidak. Menyatakan persetujuan bahwa mereka berdua disatukan dengan alasan bisa menyatukan rakyat Indonesia, karena mereka yang justru membuat pertentangan pada pemilu 2019 kemarin. Kalaulah diandaikan, kalau duanya dinyatakan membuat suatu pertentangan, ada baiknya keduanya tidak maju pada pemilihan umum 2024 nanti karena keduanya telah dinyatakan membuat perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia saat itu bukan malah disatukan kalau disatukan toh dua-duanya pernah memecahkan bangsa Indonesia dalam bernegara meskipun tidak secara fisik emosional tentu terjadi perpecahan itu dan ada baiknya biarkan Pak Jokowi 2024 beristirahat karena dia telah menjalani dua sesi prode pemerintahan yang kita semua sama-sama ketahui dampak hasil daripada pembangunan-pembangunan yang telah beliau lakukan. Begitupun dengan dampak-dampak yang negatifnya juga kita sama-sama bisa rasakan tapi biarlah itu menjadi sebuah catatan sejarah bahwa Pak Jokowi telah berhasil melaksanakan pemerintahnya selama dua periode jangan berlanjut kepada tiga periode bukan alasan sentimen bukan alasan yang lain-lain tetapi Undang-Undang Besar 1945 yang telah diamandemen 1, 2, dan 3, dan 4 menyatakan tidak boleh mencalonkan diri lagi Ataupun dicalonkan diri oleh warga masyarakat manapun atas menamakan rakyat yang manapun, karena itulah undang-undang seharusnya ditegakkan. Dan saya harap video singkat saya kali ini bisa menjadi sebuah alasan bagi kita semua untuk menyatakan satu pendapat bahwa periode ketiga pemerintahan. Atau pencalonan diri Pak Jokowi itu tidak dibenarkan. Secara akademis, saya menyampaikan ini kepada Pak atau Bung M. Kodari, Wong Gito dari Palembang ini, untuk memoles kembali kalimat-kalimatnya bahwa bagaimanapun kehendak rakyat, kalau itu menentang undang-undang dasar jangan Anda malah memolesnya dengan mengatasnamakan bahwa rakyat yang menginginkannya. Pertanyaan saya, rakyat yang mana? Saya adalah rakyat Indonesia, saya akademisi, dan saya juga seorang dosen di Provinsi Jambi, dan saya tidak pernah menyatakan sebagai rakyat Indonesia, untuk mendukung Pak Jokowi menjadi presiden lagi pada periode yang ketiganya, karena alasan undang-undang dasar 1945, semoga Bung Kodari beserta komunitas pro Jokowi Prabowo tahun 2024 menjadi presiden ini segera dibatalkan saja demi alasan kepatuhan kita kepada undang-undang dasar 1945. Jangan dengan alasan yang indah-indah Anda mengobrak abrik undang-undang yang telah kita sepakati bersama meskipun Anda Pak Bung Kodari dan juga saya tidak ikut di dalamnya terlibat dalam menentukan undang-undang dasar tersebut tetapi kita telah sepakat melalui DPR pada waktu itu menentukan sebuah amandemen undang-undang yang telah disepakati pada waktu itu artinya kita sebagai rakyat Indonesia harus mematuhinya Jangan malah mengompori masyarakat, katanya ini adalah kehendak rakyat. Rakyat yang mana, oke? Okay. Oke, okay, semoga Pak atau Bung Konari memahaminya dan semoga Pak Jokowi jangan terbuai bahwa anda terbuai nanti untuk maju lagi menjadi presiden 2024 periode yang ketiga. Ini anda telah melanggar. Undang-Undang Dasar -undang 1945. Artinya Anda telah melanggar Indonesia. Akan lebih baik menjadi soko guru sebagai calon sebagai mantan presiden yang berwibawa seperti Pak SBY telah dua kali dia menerima ing pandum untuk kembali ke singgah sana rumah tangga ke singgasana partai politik untuk menyokong kehidupan berpolitik bangsa dan negara ini menuju ke arah yang lebih baik. Jangan terbuai untuk meneruskan periode yang ketiga. Demikian, semoga ada manfaatnya dan semoga bisa memberikan dampak dan manfaat kepada kita semua untuk kembali menjadi NKRI untuk mematuhi landasan NKRI Pancasila dan undang-undang dasar 1945 dan kita semua tidak boleh melanggarnya demikian billahi hitapik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh